Kisah sukses setiap orang tidak ada yang pernah tahu ujungnya. Seperti halnya seorang Kante yang baru saja mengantarkan Chelsea menjadi juara Liga Champions 2021. Banyak orang yang membicarakan kisah sukses seorang pemuda berkeluarga negaraan Prancis ini. Tapi tahukah Anda bahwa Kante punya latar belakang kehidupan yang luar biasa untuk menjadi inspirasi? Lahir pada tanggal 29 Maret 1991 di kota Paris, Prancis, Kante memiliki orang tua yang berasal dari Mali, Afrika, kemudian pindah ke Eropa untuk mencari peruntungan pada tahun 1980-an. Pada saat usianya 11 tahun, ayahnya meninggal dunia dan Kante tinggal bersama ibunya. Sejak kecil, Kante sudah tahu bagaimana bekerja keras dalam hidup, sehingga setiap hari ia berusaha untuk bekerja keras meringankan beban keluarganya. Hal yang inspiratif dari Kante, pada masa kecil dia pernah menjadi seorang pemulung yang rela berjalan jauh ke arah timur kota Paris hanya untuk mengumpulkan sampah. Ia kemudian menjual limbah dan sampah itu ke perusahaan daur ulang. Dan Kante menyadari bahwa pekerjaannya itu tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada waktu itu, Kante memiliki impian besar untuk bekerja keras demi membebaskan keluarganya dari kemiskinan. Kehidupan keluarga yang miskin membuat Kante rela bekerja lebih keras lagi daripada menonton pertandingan sepak bola. Kala itu, Kante berkeinginan menjadi orang sukses dengan menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Tak lama setelah Piala Dunia 1998, Kante memulai perjalanan karirnya di dunia sepak bola. Ia masuk ke sekolah sepak bola dan mulai memukau banyak orang, termasuk asisten pelatih klubnya saat itu, Pierre Vili. Temannya pernah berkata bahwa Kante berada di luar radar dari tim-tim besar karena tubuhnya yang kecil. Temannya bercerita bahwa Kante adalah seorang pekerja keras. Ia sering berlatih membawa bola dari satu ujung lapangan ke ujung lapangan lainnya. Selain itu, dia juga berlatih melakukan tackle sepanjang hari. Itulah rutinitas latihan pribadinya yang tidak diajarkan oleh siapapun, ujar temannya. Mantan rekan timnya yang lain berkata, Kante berusia 3 tahun lebih muda, tapi sudah bermain bersama kami. Kami melawan tim lokal dan dia masuk 10 menit jelang akhir laga. Ia lebih kecil dari semua orang, namun tidak ada satupun lawan yang bisa melewatinya. Pada akhir pertandingan, kami masuk ke ruang ganti. Saya melihat salah satu rekan setim dan berkata kepadanya, Lihat, dia lebih kecil dari kami. Tapi dalam 10 menit, dia menunjukkan cara untuk melakukannya. Itu adalah pelajaran soal kerendahan hati. Itulah kisah seorang Kante. Dari keluarga yang sederhana, memiliki impian yang besar, berlatih lebih keras, belajar lebih keras, dan yang paling penting adalah kerendahan hatinya. Dan banyak orang yang tahu bahwa Kante adalah seorang Muslim yang taat. Hal ini diakui oleh teman-temannya bahwa Kante tidak pernah berbuat curang baik di lapangan maupun di luar lapangan. Sebagaimana dikutip occasion.com, Kante pernah berucap bahwa untuk mencapai level ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal yang inspiratif yang bisa diambil pelajaran dari kisah seorang Kante. Muslim yang taat, kerja keras, pembelajar yang luar biasa, dan selalu rendah hati.